Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya. Kali ini saya berada di area Lawang, Tangerang Utara. Saat ini saya mau belok kanan yang saya menuju ke area pabrik infus terbesar di seluruh Indonesia ya, yaitu PT Otsuka Indonesia yang terletak di Jalan Sumber Waras, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang. Kita akan meliput sekitar area di sekitaran pabrik infus ya. Keadaannya ya, ini ada Jalan Sumber Waras ya. Kebetulan saya ambil video ini di sore hari. Dan mencoba kamera GoPro juga ya, yang baru saya beli dengan setelan VGA ya. Dan ini ada suasana, keadaan ya, ramai. Itu padat dan banyak penjual ya, teman-teman, di area pabrik infus ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kita mulai mendekati usahanya ya. Ada perusahaan PT Otsuka Indonesia yang produksi infus, untuk infus ya, yang biasanya di rumah sakit itu ya, untuk kesehatan, yang terletak di daerah Lawang ya, Kelurahan Kalirejo, Kabupaten Malang. Kita lewati ya, bangunannya seperti itu. Ada perusahaan BMA asal Jepang. Hari mulai maghrib ya, menjelang maghrib, saya belok kanan aja lah. Ini dan ini adalah jalan Sumber Taman ya. Sumber Taman, dan itu juga ada gudangnya. Biasanya di hari Minggu daerah sini ada Car Free Day ya. Car Free Day yaitu pasar setiap minggu, pasar lah. Car Free Day untuk relaksasi, untuk kadang-kadang orang-orang senam di sana, di daerah sini. Jadi mobil dan motor tidak boleh lewat ya. Jadi memang Car Free Day, hari bebas kendaraan di daerah sini, seperti yang ada di Jalan Ijen Kota Malang ya. Itu letaknya dekat dengan perusahaan pabrik infus itu. Tuh kameraku, kalau sore kena cahaya lampu kalah ya. Ya, inilah keadaannya. Kita lanjut aja. Videonya tak sambung ke besok pagi juga ini. Nanti kita akan aja. Karena itu pengambilan gambar sore hari kurang. Nah, teman-teman, meneruskan video yang kemarin ya, saya berada di posisi depannya PT Otsuka Indonesia. Pagi hari ini, hari Minggu kemarin kan saya pakai apa, buat video di sore hari kurang begitu jelas ya. Sekarang saya ambil pagi hari, saya lanjutkan ke sekitarnya. Nah, ini saya berjalan ke utara. Ini ada arah sekitar pabrik infus yang ada di Sumber Waras ya. Jalannya memang ramai. Pabrik ini terletak di perkampungan ya, karena mengikuti sumber airnya kan, sumber air Sumber Waras yang ada. Jadi beda dengan perusahaan-perusahaan yang lain seperti Bentul ataukah perusahaan apa kan, misalnya kadang di pinggir jalan raya atau jalan besar untuk lewatnya kendaraan-kendaraan besar. Tapi kalau PT Otsuka Indonesia ini yang khusus produksi infus ini memang masuk ke area pemukiman ya, karena memang sumbernya kan dari mata airnya itu. Kan di sini ada mata air Sumber Waras, jadi dipakai untuk bahannya, ini ikuti sumbernya. Dan ini dia Jalan Sumber Waras. Lalu kiri tadi adalah Jalan Sumber Segar ya. Nah, ini adalah sekitar perusahaan kita juga ya. Saya meluncur ke barat ini, dan itu nanti kita ketemu sana ada Puskesmas ya, Puskesmas Lawang. Itu juga
jalan Sumber Waras ya, jadi tidak di pinggir jalan raya, tempatnya di Sumber Waras. Jalan naik, nah ini kan saya berhenti di depannya makam ini ya, baik makam Kang Rejo. Nah itu ada tulisan itu tetap pos. Nah kalau ke arah utara itu ke wisata pemandian Kali Rejo ya. Nah saya kasih tahu ada tempat, nah itu kan tulisannya wisata Kali Rejo, jadi pemandian arah sini. Nah ini, nah itu mah itu kan puskesmas ya, ini puskesmas. Saya menghadap utara, aduh gak cahaya ramen itu. Jalan sana itu ada pintu masuk pemandian Kali Rejo, jadi melihat di depannya puskesmas Lawang. Dan lanjut aja saya mau ke jalan raya ya. Jadi puskesmas Lawang itu letak di utaranya makam Kali Rejo ya. Nah ini di depannya apa, sampingnya makan banyak warung-warung ya, warung. Dan sebelah kanan depan itu aja SMK Negeri Lawang ya, juga terletak di Jalan Sumber Waras ya. Nah, ini kan nanti dengan kereta api adalah jalan raya terus jalan poros ke Teras Surabaya dan Malang ya. Dalam beraja lah, saya putar lagi nih masuk dan Sumber Bumi. Nah ini situasinya baru sekitaran perusahaan itu juga Indonesia ya. Jadi saya ke timur, ini ada Jalan Sumber Waras, Jalan Waras Uni. Nanti di situ ketemu pertigaan ada Jalan Sumber Sekar. Sana nanti terus nanti ada Sumber Taman, itu baru ada Pasar Minggu atau kan yang CFD itu Car Free Day ya. Nanti saya akan ya ke sana, tapi saya tak belok kiri dulu situasinya. Nah ini Jalan Sumber Sekar ya, kalau lurus ke sana langsung top layout juga ya. Nah misalnya di sini ada pasar setiap hari ya di daerah Jalan Sumber Sekar ini. Ini pasar apa ya, ini pasar pagi lah, setiap pasar reguler di jalan ini keadaannya. Nah, Sumber Sekar ini kalau mau lagi kemana, pas lagi ke Lawang atau bermain ke daerah sekitar pusat bus itu ya, tahu situasi juga di sini ada pasarnya. Jadi belanja itu karena di pasarnya ini, pasar ini setiap hari ada ini, oh pasar ini pagi jam 6 lah sampai jam 9 pasar ini jalan ya, di Jalan Sumber Sekar. Nah sobat-sobat dulur-dulur, inilah pasar CFD ya yang saya sebutkan tadi di Jalan Sumber Taman, dekat di gudangnya itu juga Indonesia ya, ada di sebelah selatannya. Ini keadaannya, jadi setiap hari Minggu di sini ada CFD, free day, jadi mobil kendaraan tidak boleh lewat ya, di khusus jalan kaki. Dan ada penjual jualan ini ya setiap hari, dan setiap Minggu, setiap hari Minggu ya. CFD di Lawangnya terletak di Sumber Jalan Sumber Taman ya. Nah ingin saya informasikan, siapa tahu dulur-dulur yang ada di Malang pas lagi ketemu channel saya ini bisa mengetahui informasi daerah seputaran Lawang, khususnya yang dekat di sekitaran pabrik infus ya, Mulindo dan Ado. Hanya itu situasinya sini ini ya. Penjual makanan bisa CFD, penjualan makanan dan baju-baju dan juga alat apa, perlengkapan-perlengkapan dapur atau punya
bukan seperti sayur sayuran lah. Kalau sayur sayurannya jarang, kalau sayuran di pasar biasa kan di pasar reguler. Itu ada orang juga jogging, senam-senam setiap hari Minggu di CFD-nya, CFD Lawang ya, depannya di Jalan Semertaman dekat area pabrik Matsuka. Nah, ya terima kasih, semoga ini bisa menghibur bagi sobat-sobat dulur-dulurku yang mampir ke channel saya. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe kalau memang berkenan, agar channel ini bisa tetap bertahan dan berkembang untuk menghibur dulur-dulurku dan memberi informasi yang alias Star Malangkaya dan